Hot Celebrities, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wijin alias Wijaya Saputra baru-baru ini dikabarkan putus dari Gisela Anastasia. Hal ini diketahui dari Instagram keduanya masing-masing. Tampak Wijin membeberkan caption tentang keduanya yang tak bisa bersatu lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita, mungkin belum waktunya, tetap setia mengandalkannya. Janji Tuhan menghidupiku selalu, ku yakin percaya, semua akan indah pada waktunya, tulis Wijin. Hal ini pun sudah dikonfirmasi oleh Gisela Anastasia. Kita update sejujur-jujurnya, apa adanya, kalau memang saat ini, menjalani kehidupan masing-masing, gak bareng-bareng lagi, kata Gisela Anastasia. Gisela Anastasia memacari Wijin pasca cerai dari Gading Marten. Keduanya berpacaran sejak 2019 lalu. Baru-baru ini, Gading Marten berjumpa dengan Wijin dalam sebuah acara. Keduanya tampak selfie dan diunggah ke Instagram. Banyak juga video beredar kala keduanya nyanyi di atas panggung. Gading Marten dan Wijin ternyata kompak nyanyi lagu Krisye berjudul Pergilah Kasih. Seperti yang diketahui, usai Gading Marten cerai dari Gisela Anastasia, videonya nyanyi lagu ini viral. Banyak yang ikut sedih kala Gading Marten nyanyi lagu tersebut. Kini, Wijin berpisah dari Gisela Anastasia. Gading Marten tampak ajak Wijin nyanyi lagu Pergilah Kasih tersebut. Banyak yang berkomentar soal momen Gading Marten nyanyi bareng Wijin ini. Beberapa justru ngakak melihat kelakuan mantan Gisela Anastasia ini. Apakah mereka saring? Tanya netizen. Emang itu kalau udah jadi mantan, para mantan bisa jadi sahabat wakak padahal tadinya musuhan, ujar lainnya. Ya Allah bersatu para mantan, beneran gak nih wakak ada-ada aja, ungkap lainnya. Mantan suami dan mantan pacar akur ya, hahaha hebat loh Gisel, pungkas lainnya.